Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Loris. Loris, jadi kali ini gue bakal bermain Minecraft server tutorial lagi ya guys ya. Dan sekarang gue sedang berada di servernya Cloud SMP ya guys ya. Dan gue bakal kasih tutorial yang kali ini Sleeper Cell Hand ya guys ya, yang ada di admin shop gue itu guys. So, tapi sebelum kita masuk ke video tutorial lah, alangkah baiknya kalian klik tombol like, comment, share, and subscribe-nya juga ya guys ya. Oke guys, so jadi kita masuk ke tutorialnya aja guys. Jadi kalian pasang dulu plugin cell hand-nya guys ya, sama plugin sleeper. Terus itu gue pengen kasih tahu nih ya guys ya, cell hand-nya itu kayak gini nih guys. Jadi kita pegang barang gitu, terus itu kita kliknya guys, dan solid kayak gitu guys ya. Jadi kita tinggal gitu-gitu aja guys, tanpa harus ketik. Jadi kita tinggal cell hand-nya tinggal klik sleeper itu aja, nggak usah ketik-ketik capek-capek kayak gini lagi guys. Dan kita cuma tinggal ambil barang yang pengen dijual, tinggal ketik, dah langsung jadi guys. So langsung aja kita ke tutorialnya guys ya. Ya kita bikin sleepernya menghadap ke sana guys. Jadi kan kita itu pasang dulu plugin sleepernya. Kalau udah terpasang plugin sleepernya itu, kalian garis miring sleeper spawn human, misalnya kalau pengen dikasih kayak tulisannya gitu ya guys ya, gini guys. Terus itu cell hand nah guys, jadi kayak gini guys ya comments untuk sleepernya guys, dan sudah muncul ya guys. Tuh kan di gini belum bisa ya guys ya, kita lihat entity ID nya 23531 guys ya. Jadi komennya itu per edit 3531 add comment rca player guys ya. Terus itu basing, terserah pengen misalnya cell hand gitu, tinggal cell hand aja gitu guys. Terus itu kita ambil barangnya, dan terus kita siapin barang ini guys ya, kita coba jual dan work ya kan guys, mantap. Dan sama aja sih guys, kalau kita pengen bikin Bukalapak yang kayak tadi, kita tinggal miring sleeper spawn human, terus itu namanya guys, jadi sini SL, terus itu kita bikin Bukalapaknya kayak gini guys, Bukalapak gitu guys ya. Terus itu di sininya SF lagi guys, dan udah kebuat ya guys. Wow, kembar guys. Terus itu 24034 ya. Garis miring sleeper edit 24034 add comment rca player garis miring tapi kalian perlu plugin yang namanya Thread UI ya guys. Kalian bisa download di video yang ini nih guys, yang ada di kanan pojok atas. Kalian klik aja yang tanda I itu, kalian buka dulu video itu ya guys ya, buat download pluginsnya guys. Dan komen sudah terbuat. Dan gimana guys, sebentar kita ubah. Oke guys, gimana, sudah jadi kan nih guys ya, tutorialnya works guys ya, mantap. So guys, jadi segitu untuk tutorial kali ini. So, kalau tutorialnya bagus ya guys ya, menurut kalian bermanfaat, jangan lupa untuk di like videonya guys ya, dan subscribe juga channel gue ya guys ya. Itu aja guys ya, gue M. Haris cabut, see you, bye bye.